Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat kembali dengan Joh Channel di sini. Ya teman-teman, untuk di sore hari ini harinya hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024. Saya berada di sekitaran Kali Kesing teman-teman ya. Yang mana ini untuk di wilayah Kulon Progo. Nah, di kandangnya Becak Gopal Farm teman-teman ya. Atau di Becak Farm teman-teman, tepatnya ini yang berlokasi di Purwosari, Giri Mulyo, Kulon Progo teman-teman. Untuk hari ini kita mau review salah satu kambing berprestasi di kandangnya Mas Wid. Oke, selamat sore Mas Bro. Sore Mas. Ya, ini dia beliaunya teman-teman ya, anak kandangnya Mas Wid nih. Anak kandang. Jadi, bosnya nanti Mas. Bosnya nembe wonten acara nggih. Oh gitu ya. Lagi ada acara teman-teman. Jadi kita ngobrol sama beliaunya, anak kandangnya dari Becak Gopal Farm. Ini dia teman-teman ya. Si Kitaro Mas ya. Kitaro. Si Kitaro namanya. Jadi yang kemarin juga waktu masih cempe juga saya buat video juga untuk cempe dari Kitaro ini, yang mana masih usia sekitar 3 bulanan. Kalau sekarang usia berapa nih Mas ya? 10 bulan bulan kemarin tanggal 27. Udah 10 bulan. 10 bulan. Weh, ngomong-ngomongin langsung gede saja teman-teman ya. Oh. Waktu itu masih kecil, waktu masih di cempenya masih 3 bulanan. Sekarang udah gede. Masuk di kelas C ya kemarin C. Ya? Kelas C. Kelas C teman-teman ya. Wih. Kemarin paling akhir untuk prestasinya di Ngawi Mas ya? Ngawi. Juara di satu. Ngawi. Juara satunya? Iya. Wahyu. Nih dia teman-teman. Salah satu kambing berprestasi di kandang Becak Gopal Farm. Si Kitaro. Nah ini karena saya tanyanya sama jenengan. Untuk perawatannya gimana Mas, tiap harinya ini Mas? Ya perawatan kasih ampas, pakan hijauan, tapi yang masih pucuan. Pucuan itu ya, apa namanya, ramban? Ramban. Oh, orang dikei sing tua-tua ngono ora? Kayak pucuan ramban teman-teman ya. Perawatannya seperti itu, seperti biasanya sama teman-teman mandi juga. Mandi seminggu dua kali. Kalau seminggu terang, dua kali? Iya, kalau cuacanya mendukung. Mendukung ya, tidak mendung-mendung ya. Mau hujan gitu ya. Dua kali seminggunya teman-teman. Kalau untuk susunya, kebutuhannya berapa liter sehari? Bosnya. Eh? Bosnya yang oh gitu, yang itu ya. Bosnya toh? Ya. Oh, jenengan nggak tahu ya? Ya. Enggak sering nusuin ini toh jenengan Mas? Mboten. Wis pokoknya tugasnya makani, ngarit. Ngarit sama apa namanya teman-teman? Itu buat comborani. Comborannya ampas tahu dicampur sama polar apa enggak? Enggak. Cuma ampas tahu aja. Cuma ampas tahu. Jadi enggak ada spesial yang ini gitu ya. Enggak. Sama aja gitu ya. Sama. Untuk mempertahankan posturnya teman-teman ya. Oh, tebel bulunya juga belakangnya teman-teman. Kaki-kakinya juga gede-gede. Yeyo. Si Kitaro. Peraih juara satu di kelas C. Di Ngawi teman-teman, yang ini baru sekitar berapa minggu Mas ya? Ada dua mingguan dua barangkali? Mingguan, kurang lebih dua mingguan. Dua minggu ya? Ya. Karena saya juga nggak ikut ke sana teman-teman. Kurang lebih baru dua minggu. Untuk acara kontes di Ngawinya teman-teman. Oke Mas, untuk penawaran itu aku kurung-kurung lagi 150 kalau kurung-kurung kalau saya ini piro ya. Ya mungkin kalau harga tanya bosnya langsung ya. Bosnya langsung ya. Ya. Kayaknya untuk seperti harga, itu ya. Ya. Kalau ini aku kurung 150 ya, pokoknya langsung ngomong karo bos sih, bos sih. Karo juragane yo. Ditawarkan saya dengar-dengar ini 150 juta teman-teman. Nih. Barangkali ada teman-teman yang minat, boleh teman-teman ya. Aku juga lali Mas, ini keturunan Esko anak ini tuh ini. Anak Bimo. Sing Bimo ya? Bimo. Kuwi toh? Bapaknya. Anaknya si Bimo teman-teman ya.
Asli breeding sendiri Mas yo. Iya. Dari kandang becak paman. Kandang becak paman. Enggak beli teman-teman ini. Jadi harganya cukup lumayan juga. Masih di kelas C ini yo, C awal ya Mas yo. C awal. Karena kalau mungkin di sananya diikutkan sama lawan-lawannya juga gede-gede ini posturnya. Kita roh teman-teman. Sedangkan bapaknya ini teman-teman ya, ya. Untuk si Bimo. Bimonya Mas ya. Ini, si Bimonya. Oh. Babonannya sing dia aku lali ya Mas. Babonannya ada di sebelah sana. Hmm. Nah, kita lihat sekaligus teman-teman ya untuk babonannya untuk si Kitaro. Ini di dalam sini. Oh ini toh. Ini babonannya teman-teman. Mbok nih gitu teman-teman ya. Makne si Kitaro teman-teman. Oh. Kalau sekarang udah bunting lagi nih atau sudah kawin atau belum? Sudah kawin. Sudah kawin. Baru 2 bulanan. Baru 2 bulanan. Ya. Setelah si Kitaro itu belum ada lagi yang lainnya. Atau udah? Anaknya dari belum. Si oh belum. Terakhir Kitaro. Terakhir Kitaro ya. Hmm. Baru ini teman-teman. Jadi apa enggak pernah yang masih gimana? Kelihatannya jadi. 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 Misalnya udah mengkerat titik ngono susu ini kayak. Babonannya seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Iki ya padha wae mbiyen ya, masih tukune ya rada lumayan kan ya Mas ya. Mungkin. Mungkin ya. Harganya dulu mungkin ya. Eh sayangnya kok rewose. Ketoki opo piye kae kok entek ngono kae. Masyaallah. Tuh, teman-teman jadi ayune kurang ya babonan iki. Mbok niki taro, teman-teman. Oke, berarti nanti kalau untuk masalah harga, kita kan lebih harga hari ini. Jadi bisa dikonfirmasikan sama bos ya. Iya. Oh, oh. Ini sampean dhewe yo ora iso mutus kita. Enggak bisa. Soale malah kleru. Kleru malah gegar toh. Nggih. Oh, oh. Ditawarkan 150 juta, tapi nanti kalau ada temen yang minat boleh, tapi sama ini ya. Mas becak langsung. Oh, oke, okay, Mas Bro, terima kasih Mas Bro. Saya selalu sampean ngarite ben semangat terus pokoke. Tambah semangat meneh ra payu rak yo. Tambah semangat meneh mesti yo ana bonus kok Mas Pito. Kita kesana lagi teman-teman ya. Tuh ya, barangkali ada teman-teman yang minat nanti bisa hubungi nomor telepon yang Mas Pit yang akan saya taruh nomornya di deskripsi ataupun di layar video. Oke, cukup itu dulu teman-teman untuk reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali ada yang minat bisa langsung hubungi nomor teleponnya Mas Fit ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan calon pacek ataupun buat nambah-nambah lagi, boleh. Ya, saya dulu pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.